Kacanya aja udah kita lepas semua, tinggal kaca depan. Terus rapihin engine bay, karat-karat semua hilang pokoknya. Banyak karat yang sudah ditutup sama solasi. Hello Art, welcome back with me and this another Kijang Grand Extra whatever. And we are here. Gue gak ngerti lagi, gila. Emang cuma di Earth ya. Pokoknya sekali datang mobil apa, gak mungkin itu mobil cuma satu. Nah ini kejadian nih, sekarang udah ada 4. 1 2 3 4. Ini yang terakhir nih. Gila. Oke, jadi benar kita kedatangan lagi Kijang. Kijang kotak. Jadi ini 4-4 nya tuh base nya sama, kotak semua, alias ya Kijang kotak semua. Kali ini adalah yang grand, alias yang agak barunya, yang mana mungkin seperti Kijangnya Billy yang ada di belakang ya, yang lagi nunggu kaki-kaki. Nah kita kemarin tuh belum sempet pas lagi mobilnya dibongkar kita videoin, karena langsung cepet-cepet takutnya ada karat banyak, jadi kita langsung siapin bahannya buat ganti yang karat kan. Dan ternyata emang paling banyak sih karatnya dari semua. Oke, jadi kita tunjukin dulu ya. Pertama, pas datang tuh mobil standar. Cuman kemarin velgnya udah sempet diganti dulu. Ini dibikin agak modern yang ini. Kalau yang Billy itu dibilang bikin pakai velg Mercy, kalau ini pakai SSR Type F, Bro. SSR Type F ring 17. Ring 17, bannya pakai 40. 205, 40, 17. 45. Jadi 205, 45, 17. Ini belum diceperin, mungkin nanti mau diceperin, cuman kita lihat dulu nanti hasil jadinya. Dan peleknya mungkin nggak warna hitam nanti, karena mobil itu warna biru, mungkin peleknya ntar silver atau gold. Kayak silver sih, gue suka banget SSR Type F warna silver, gue pernah pakai dulu. Oke, terus pengerjaan apa aja mobil ini? Pertama yang pasti restorasi, kacanya aja udah kita lepas semua nih, kaca depan. Terus rapihin engine bay, karat-karat semua hilang pokoknya. Banyak karat yang sudah ditutup sama solasi, jadi nanti nggak ada solasi lagi mobilnya. Iyalah ya, masih dicat masih ada solasinya. Terus kaca semua nanti karet ganti baru, stripping nanti kita ganti mungkin baru ya. Terus kayak krom-kroman gini kita ntar nggak pakai lagi. Lampu nanti baru, handle-handle sini baru semua, nanti emblem juga ganti baru. Terus ini karatnya di sini ada lagi. Yang mana nih biasanya tipikal cuci, lap, that's it. Jadi nggak cuci, tiup-tiup, manja gitu. Nah, kalian kalau jarang itu ini hasilnya begini nih. Jadi saran gua kalau nyuci, kalau di rumah, at least lu punya nafas lah untuk gitu. Ya, kalau nggak beli, ada blower gitu yang biasa buat tiup daun kalau kalian habis potong rumput, sekalian buat di rumah kepake kan. Beli, kita tiup aja. Nah, itu nggak bakal ada karet guys, karena di balik karet itu serapet-rapetnya dia tuh tetap ada space buat air masuk. Makanya kalian kalau misalnya kayak karet kaca aja, misalnya karet kaca samping ya, buka kaca tutup lagi abis nyuci pasti ada airnya kan. Nah itu karena ya namanya karet nggak serapet itu sih, dia ngerapetin buat bau dan si udara aja kedap gitu. Cuman kalau kayak sela-sela yang di sininya, bukan yang dijepit ke kaca, itu tuh masih ada space buat masuk air. Makanya di sini banyak jamur, dari jamur sampai ke karat gitu guys. Ini juga karat nih parah. Nanti kita ganti panelnya, makanya nanti plafon kita cabut semua dulu. Ini belum selesai sih bongkarnya. Terus tangki, ini dia tangkinya kemarin custom ya. Mungkin gua kemarin saranin, jadi ini diratain aja. Terus tangkinya nanti dari balik sini, lampunya dibuka gitu. Jadi kayak modifan tahun 2006 kali ya, zaman-zaman gua SD dulu. 2005, ya gitulah. Gua udah SMP neng. Ya, segitulah. Pokoknya dulu tuh musim banget kayak tangki dibalik gitu, cuman kayak nggak deh. Rada ribet, apa, kayak udah nggak musim aja, cuman rapi sih, rapi banget. Cuman kita bakal ngobrolin lagi sama
si owner mau ditetap di sini, nanti kita bikin ulang lagi si tutup tangkinya, atau mau dirapiin kita taruh di sini guys. Karena ini sayang banget sih, ini doang gak ori. Terus footstep nanti tetap dipakai. Mobilnya soalnya gak caper-caper banget, ntar masih mau dipakai harian. Terus kalau di bagian interiornya, kita buka karpetnya udah. Terus ya, typical kijang-kijang pada ya berempat inilah ya. Semuanya tadinya begini si kaki-kakinya ya, karena balik lagi banyak mungkin karetnya udah rusak atau apa. Terus ini ada lubang juga tuh yang gak ketutup, jadi air masuk ke dalam di bawah karpet gak ketahuan. Ya udah karat deh, kayak begitu juga karat, karena awalnya mungkin kalau mobil kalian udah kecium bau-bau baju gak kering, coba cek bawah karet deh, bawah karpet deh, takutnya ada air ngendep, soalnya jadi bau lembab gitu. Pertama mobil juga gak enak, dan lagi bikin karat guys, jadi mungkin lebih hati-hati di situ sih kalau ngerawatnya. Oke. Terus fender ini kita belum buka, mungkin dalamnya nanti kita cek. Dan kayaknya sih yang dalam sini masih aman ya, kalau ngelihat intip-intip dari sini sih aman sih gitu. Terus kalian komen di bawah, karena gini, kijang di sini biru udah ada 3 ya, 1, 2, dan ini mau biru lagi. Yang punya ide gila tolong komen di bawah, kira-kira biru apakah yang bagus untuk kijang ini. Birunya Billy kan begitu, nanti kita review ya, kita lihat deh sekarang deh. Ini birunya nih, dia ada agak kehijauan dari siralik ya, jadinya kayak gini, sorry rada kotor nih ya. Nah gitu, ini ada siraliknya lagi biru, biru ke hijau gitu, jadi warnanya berubah-berubah. Nah ini kan biru ke hijau, kira-kira menurut kalian yang ini bagusnya birunya kemana nih arahnya nih, biru ke kuning kah, ke merah kah, atau biru ke ungu, atau biru banget, atau biru muda, biru tua, biru remaja, atau gimana? Sudah. Kira-kira gimana kalian? Tolong bantuin gue ya, soalnya ya kita orderan warna biru banyak sih, apalagi ini nanti Corolla itu biru juga, terus BMW ini 2 biji ada birunya juga. Terus nggak tahu sih gue ada apa gitu ya. Ini pokoknya di, kalau di Earth nih selalu mobilnya pasti ada yang sama, dan warnanya setelah dibikin pasti ada yang main juga. Tapi kita sendiri pengennya sih birunya nggak sama ya, karena ya kita, lu udah custom order gitu ya, istilahnya udah personalize mobil lu. Tapi kalau birunya disamain banget kayaknya kan kayak, lah terus gua ngapain custom, udah aja kayak masalahnya gitu. Nah gua nggak mau itu terjadi, makanya tolong bantuin kita juga. Mungkin ada yang tahu nama birunya, nanti kita tinggal Google, komennya di bawah ya guys, jadi bantuin kita. Karena intinya kijang ini customer nggak terlalu banyak, nanti mungkin ada dia ada custom add-on. Cuman add-onnya nanti gimana, tungguin aja, yang pasti nggak seceper ini. Tapi simple OEM, karena dari pelek yang kita bisa ambil ya gayanya rada-rada JDM ya. Tapi mungkin ini IJDM, Indonesia, Japan, Domestic Market gitu. Jadi digabungin antara culture Indonesia sama si culture Jepang sendiri. Mungkin nanti jadinya gimana, gue juga lagi berpikir ke arah sana. Yang pasti ini beda banget sama Om Pioris satu ini, yang putih. Kalau ini full ori, yang ini another custom kijang gitu guys. Oke. Terus bagian atap yang paling parah karatnya, gue gak tau kenapa. Nanti ini kita mau take out dulu segini besinya berarti. Pokoknya jadi kalau karat ya, misalnya karatnya segini, kalian tuh nggak bisa ganti besinya segini doang. Karena di sini-sini itu sebenarnya udah ada virus karatnya itu sendiri. Apa sih bahasanya ya? Ya virus lah, infeksi. Misalnya kalau kulit tuh udah borokan kayak gini. Nah terus nanti kita ganti segini, berarti plat baru segini. Nanti kita tunjukin di video selanjutnya ya. Terus kita ganti, mudah-mudahan nggak timbul karat lagi guys gitu. Jadi buat yang kalian malas-malas nyuci, hati-hati deh kalau mobil udah berumur, karena karat tuh gampang banget, apalagi kalian di daerah yang panas banget hujan, panas banget hujan itu gampang banget. Makanya kalau ngambil mobil bekas kayak dari Bandung, Bogor gitu mungkin lebih bagus ya, apalagi yang dekat laut kan. Kalau kalian tinggalnya di sini, apalagi nih orangnya tinggalnya rumahnya dekat laut, tuh harus lebih jaga-jaga mobilnya sih, dari air cuciannya juga ngaruh gitu. Oke, terus interior. Interior ini custom nanti, cuman nggak terlalu yang kayak pakai jok Recaro gitu. Stoknya tetap dipakai jok standarnya.
cuman kita lapis trimmingnya lagi. Nah, orangnya juga lagi galau nih. Kira-kira kalau bahasa BMW kan blue on black, blue on red, blue on beige, blue on brown, blue on maroon, apalah. Nah, kira-kira perpaduannya apa yang cocok buat si Kijang ini? Ownernya sih kemarin bilang pengennya beige ya, atau si coklat gitu, cuman kan dia udah rada JDM nih. Misalnya ini sebenarnya si hitam sweat gitu, cuman nah, kalian tolong bantu juga kira-kira interior nanti warna apa. Jadi kita bisa research juga nanti dari komen-komen kalian. Kayak seneng aja sih pasti ya, misalnya kalian ngomong hitam biru, biru hitam, terus kejadian gitu. Kayak kalau gue sih seneng sih, jadi kita berbagi kebahagiaan. Oke, terus apa lagi ya, mungkin udah sih, kita pokoknya pengenalan project baru lagi. Pasti kita udah punya 4 Kijang sekarang. Buat yang kalian yang masih punya Kijang, gak apa-apa, gue pengennya ada 8 Kijang di bengkel ini, tolong. Yang punya Kijang jangan takut, kemarin udah banyak DM juga di Air Premium, tanya-tanya Kijang. Semakin banyak Kijang, kita semakin hatam dan akan semakin ya udah gitu, jadi nyantai, plak-plak-plak jadi. Oke, mungkin itu deh topik begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagram, jadi ada 5 plus 2 lagi yang baru. Link ada di sini, jangan lupa subscribe juga, komen-komen, pokoknya bantu-bantu kita terus buat lebih up to date dan lebih banyak wawasan ya, apalagi tentang mobil-mobil yang sebenarnya banyak pengetahuan nih, istilahnya kodenya apa atau mesinnya itu sebenarnya apa atau apa. Jadi kita bisa lebih sharing juga bareng-bareng kan. Gue sih pengennya kita bisa lebih berguna, dari kalian tuh nonton gak kosong, jadi gak punya info baru lagi tentang sesuatu tentang mobil lah, jadi kita sharing ya. Oke, jadi itu dia topik begini dulu. Thank you for watching and we the best on earth. See you guys.